Halo. 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 Terima kasih karena Anda memilih KokoGTV. Penyanyi nombor satu negara Datuk Seri Siti Nurhaliza sekali lagi mencuri perhatian warganet selepas memuat naik video TikTok di akaun rasmi miliknya. Menerusi video tersebut, Siti dilihat sempat menyanyikan lagu terbaru dari kumpulan K-pop terkenal Blackpink berjudul Shutdown secara miming. Bagaimanapun, ia sekadar untuk tujuan hiburan di samping mempromosikan shampoo rambut kegemarannya. Video berdurasi 12 saat yang dimuat naik Siti itu ternyata menghiburkan pengikutnya di laman sosial berkenaan sehingga ada yang berseloroh mengatakan Siti kini secara rasminya menjadi peminat setia Blackpink. Malah ada juga yang menganggap Siti masih dalam mood K-pop selepas berpeluang bergambar selfie bersama aktor terkenal Korea Selatan Lee Min Ho baru-baru ini. Setakat ini, video Siti telah pun ditonton lebih 500,000 tontonan sejak ia dimuat naik Isnin lalu. Sebelum ini, Siti sempat berkongsi selfienya bersama Lee Min Ho ketika konsert ulang tahun Kuku pada 1 Oktober lalu. Beliau juga ada berkongsi kisah sebenar yang terjadi dalam usahanya untuk bergambar dengan pelakon terkenal antarabangsa itu. Tulis Siti di akaun Instagramnya, beliau memberanikan diri untuk bergambar dengan Lee Min Ho selepas bertanya terlebih dulu kepada pengasas dan ketua pegawai eksekutif Kukut International sama ada dia boleh berbuat demikian ataupun tidak. Bagi Siti, ianya merupakan peluang keemasan buat dirinya untuk merakam momen bersama artis terkenal itu. Siti juga sempat berseloroh dengan mengatakan sekiranya bodyguard naik ke atas pentas, beliau sudah bersedia untuk buka langkah silat ala-ala Mat Kilau dan terus bergambar bersama Lee Min Ho sebaik saja beliau mendapat lampu hijau dari KC Ho. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.